Jadi kalau nanti kita berbuat baik dan orang lain tidak berterima kasih, itulah latihan dari Allah, meningkatkan kualitas. Kalau kita sudah berbuat baik dan kebaikan kita tidak dihargai, itu karunia Allah. Kalau kita berbuat baik dan orang tidak berterima kasih, berarti Allah melatih kita untuk memiliki keikhlasan lebih tinggi lagi. Kita sudah berbuat baik, tidak dihargai kebaikan kita, gak apa-apa. Urusan kita cuma satu, Allah ridho kepada kita. Tuhan kita bukan mulut orang, Tuhan kita bukan perilaku orang, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.